Jadi pada kali ini saya akan memberikan tutorial tentang videografi, di mana saya akan memberitahu cara setting kamera handphone. Sedangkan handphone yang saya gunakan adalah Sony A7 Compact yang saya beriksikan harga 400 ribu, dan handphone ini masih recommended bagi kalian yang ingin belajar videografi. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka handphonenya dahulu. Terus kita menuju ke kamera, pilih settingan di video. Setelah itu kita menuju ke setting dan perhatikan resolusi video. Kita klik, maka akan muncul beberapa settingan kamera. Di sini ada Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, HD, VGA, MMS. Saya akan memilih Full HD 60 fps karena saya akan membuat video slow motion, dimana untuk Full HD 60 fps itu akan lebih halus dan tidak jadi patah-patah saat kita membuat video slow motion. Kalau Full HD 30 fps kemungkinan akan terjadi patah-patah, jadi saya pilih yang Full HD 60 fps. Setelah itu kita menuju ke lainnya. Mode fokus saya pilih deteksi wajah, rana senyum saya matikan, steady shot saya pilih standar. Fungsi dari steady shot ini adalah untuk mengurangi goncangan saat kita merekam. Jadi bagi kalian yang tidak mempunyai fitur steady shot di HP kalian, kalian harus lebih bagus dalam perekamannya. Tapi bila ada di fitur HP kalian, kalian pilih dan hidupkan steady shot-nya. Setelah itu kita menuju ke garis grid. Ini fungsinya untuk mengetahui objek yang akan kita rekam sehingga tidak keluar dari apa yang kita ingin rekam, atau istilahnya objek ini tidak keluar dari kamera kita. Setelah kita hidupkan garis grid, kita menuju ke suara. Suara ini tergantung selera, apakah kalian ingin menghidupkan atau tidak. Kalau saya tetap akan menghidupkan. Terus kita menuju ke penyimpanan data. Saya pilih ke internal. Kenapa? Karena penyimpanan internal ini bisa berpengaruh saat kita merekam. Terkadang akan terasa patah-patah saat kita menggunakan kartu SD ini atau kartu eksternal. Tapi ketika kita menggunakan penyimpanan internal, kemungkinan tidak akan terjadi patah-patah ketika HP kita sudah panas atau sudah waktunya untuk berhenti merekam. Settingan seperti ini dan kita siap menggunakan settingan kamera kita untuk membuat video.